Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan September. Kiranya kasih karunia dan anugerah Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita diberi kesempatan diundang oleh Allah untuk datang beribadah kepadanya. Saya menyambut jemaat sekalian dimanapun kita berada, atau bahkan kita yang baru pertama kali bergabung di channel ini. Mari kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan, menyembah Dia dengan segenap hati. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom jemaat sekalian, selamat pagi. Allah telah mengundang kita untuk datang dan beribadah kepadanya. Mari kita datang, kita bangkit berdiri. Kita hampiri tahta kemuliaan Allah. Kita mengagungkan Dia, Allah yang hidup. Mari bersaat teduh di hadapannya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita bersyukur Allah kita adalah Allah yang hidup. Di bawah kolong langit, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sumber keselamatan kita, sumber pertolongan kita. Mari kita membawa hati kita, seluruh keberanian diri kita untuk memuji, menyembah Dia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Tinggikan namanya dengan segenap suara dan hati kita. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Puji
layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Ya sumber keselamatan kita, ya sumber pertolongan kita, panggil namanya. Selamatkan kami Tuhan, tolong kami umat-Mu Tuhan, lawat kami umat-Mu Tuhan. Hosana, 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 sing hosana, hosana. Kali kami beribadah dan memuji Engkau Tuhan, kami sadar betapa kecilnya kami di hadapan-Mu Allah yang megah dan besar. Oleh karena itu Tuhan, kami datang setiap minggu bukan dengan hati yang tinggi, namun dengan hati yang rendah di hadapan. Dengan hati yang menyadari bahwa kami tidak layak untuk datang, bahkan membuka mulut kami untuk memuji Engkau. Namun oleh karena anugerah-Mu yang besar, Engkau melayakkan kami, Engkau mengundang kami, Engkau mencari kami, bahkan Engkau menebus kami yang berdosa. Ingatkan kami Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Setiap kali kami berdosa, kami bukan hanya melanggar ketetapan Tuhan, tapi kami sesungguhnya tidak hidup sesuai dengan identitas diri kami sebagai anak-anak-Mu yang Engkau kasihi Tuhan. Tuhan, kami membawa seluruh dosa kami yang kami lakukan, menyakiti anggota keluarga kami, kami melakukan kecurangan dalam pekerjaan kami, dan berbagai macam dosa yang Engkau tahu Tuhan. Kami mohon Engkau menguduskan kami, mengangkat kami kembali, mengingatkan kami kembali siapa diri kami di hadapan Tuhan yang telah menebus kami. Kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau kasih. Dan di atas fondasi itulah kami akan hidup, melayani, memuliakan Tuhan, dan beribadah di hadapan. Ini kami Tuhan, suci kuduskan kami, layakkan setiap kami. Kami menyerahkan setiap detik ibadah kami pada pagi hari ini dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang bertahta berkuasa, dan Engkau dimuliakan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi setiap kita terambil dari Yeskiel pasal 36 ayat 25 dan 26. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bagi setiap kita yang datang dalam kehancuran membawa dosa kita, Tuhan akan membaharui kita, memberikan hati yang baru, yang kudus dan taat kepadanya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk jemaat sekalian.
kita yang telah diampuni oleh Allah, ditebus olehnya. Mari kita memuji Tuhan kita dengan seluruh jiwa kita. Kita puji Dia, Allah kita. Jiwa ku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allah, sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang kemerlapan, bila kulihat bintang kemerlapan dan bunyi gururiu ku dengar, ya Tuhanku tak putus aku heran melihat cintamu yang besar. Puji Dia dengan segenap jiwamu. Maka jiwa maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau. Then sings my soul to you, my Savior. Then sings my soul. Great Thou art.
besar karya Tuhan atas hidup kita, karya Tuhan atas semesta. Biar hati kita memuji Dia. Ya Allah kita yang hidup, ya sumber kekuatan dan sukacita kita. Mari kita datang kepada Yesus, sumber sukacita dalam kehidupan kita. Ya penolong dalam kesesakan. Mari bawa hidup kita kepada-Nya. Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalammu. Amin. Ya sumber sukacita kita, sumber kekuatan kita. Yesus, sukacitaku, Engkau kekuatanku. Yesus, kekuatanku. Oh, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Kami mau bersuka bagimu Tuhan. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalammu. Benar Tuhan. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bertukar memuji Engkau, memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalammu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalammu. Mari saat ini kita datang di hadapan Tuhan. Pribadi lepas pribadi membawa setiap pergumulan pribadi kita di hadapan Tuhan. Adakah kita di dalam kesulitan? Kita mencari hal-hal yang lain selain Tuhan. Mari saat ini ada kesempatan yang indah di mana kita boleh datang di hadapan Tuhan yang mengasihi kita. Membawa setiap pergumulan di rumah, pergumulan kita dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Mari kita datang. Katakan Tuhan, Kau sumber sukacitaku. Kau sumber pertolonganku. Aku mau datang mendekat hanya padamu dan padamu. Mari kita datang membawa pergumulan pribadi di hadapan Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau juga sumber pertolongan bagi bangsa negara kami yang saat ini dilingkupi berbagai macam kemelut. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh beranugerah dan menolong bangsa kami melewati COVID,
COVID-19 yang terus melanda, kami berdoa kiranya Tuhan yang memberkati supaya kasus demi kasus makin melandai dan boleh diselesaikan. Kami berdoa untuk perekonomian, Tuhan yang pulihkan. Tuhan yang tolong beri hikmat bagi pemerintah yang telah Tuhan utus. Kami berdoa mohon pertolongan-Mu bagi gereja kami. Kami berdoa untuk pemilihan majelis. Kami berdoa untuk setiap majelis yang akan terpilih nantinya. Mereka boleh melayani Tuhan dengan segenap hati. Diberi hati yang mencintai. Bukan hanya aktivitas gerejawi, tapi mencintai Tuhan. Dan mencintai jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati proses kelancaran daripada pemilihan ini. Boleh dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Kami berdoa untuk iman, pertumbuhan iman jemaat-Mu. Di masa-masa sukar mereka boleh pegang tangan-Mu Tuhan. Dan mereka boleh melewati semua ini dengan pertumbuhan iman dan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami membawa seluruh doa dan permohonan kami sesuai dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama dengan gereja segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan. Hidup yang telah Tuhan tebus adalah hidup yang harus kita persembahkan untuk kesenangannya. Dan kita menaikkan pujian sebagai doa kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan pakai kami. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Benar Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Naikkan sekali lagi sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakai kami. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Oh, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Dan komitmen kita, oh Tuhan. Oh Tuhan, pakai hidup kami. Pakailah hidupku. Benar Tuhan. Selagi aku
masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak beraya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak beraya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Segala situasi dan akal manusia menyertai saudara sekalian. Hari ini kepada saya diberikan satu tema yang relevan dan juga tema yang tidak mudah sekalipun terbiasa mendengarnya, yaitu bagaimana bersukacita senantiasa di tengah COVID-19 ini, di tengah pandemi COVID-19 ini. Mari kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan yang adalah janji Tuhan yang menguatkan kita, yang memampukan kita untuk dapat menghadapi segala situasi ini, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, pagi ini, bahkan hari yang baru dengan kasih karunia yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Dan kami datang di hadapan Engkau untuk menyembah. Sambil memohon berkenanlah Engkau ya Tuhan untuk menyapa kami dengan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengar. Engkau yang tahu kebutuhan kami. Engkaulah ya Tuhan yang kiranya berkenan untuk memperbaharui dan meneguhkan kami, menerangi kami dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang saya ambil untuk tema ini dari Roma pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-12. Roma pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-12. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Selamat dan berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupannya. Saudara, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, tema ini menjadi satu tema yang sangat kita butuhkan. Bukan sekedar sebagai satu pengetahuan, tetapi kita mau belajar firman Tuhan yang di dalamnya kita dapat memahami dasar-dasar yang kuat, alasan dan sebab yang kuat untuk kita bersukacita senantiasa di dalam situasi apapun yang kita hadapi. Kalau bicara tema bersukacita, saya tidak bisa tidak mengingat profesor yang pernah mengajar saya, yaitu Profesor Skilton. Waktu beliau mengajar saya, dia berumur 90 tahun. Wow, luar biasa. Tetapi yang lebih unik adalah aturan main di dalam kelas itu adalah bersukacitalah senantiasa.
bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Itu aturan main. Ya, memang pelajarannya perlu ketekunan untuk belajar dengan beliau itu. Perlu ketelitian, kesabaran. Sehingga memang sangat mungkin situasi belajar demikian bisa menghilangkan sukacita. Ganti sukacita jadi stres. Itulah sebabnya Profesor Skilton berkata, aturan main di dalam kelas ini adalah bersukacita. Kalau tidak, silakan keluar. Tidak usah ikut kelas ini. Wah, keras juga. Nah, pada waktu kita memikirkan tema bersukacita, jelas ini adalah tema yang relevan tetapi tidak mudah untuk dijalani. Tidak mudah. Pandemi ini adalah situasi yang jelas sulit dan menyulitkan banyak orang. Pandemi saat ini mau tidak mau, akui atau tidak mau, adalah secara umum membuat banyak orang menderita. Penderitaan yang membuat orang menderita. Nah, bagaimana bisa kita berbicara tentang bersukacita di tengah situasi seperti itu? Saudara mungkin berkata, oh, ini hanya mungkin gampang untuk dibicarakan. Betul, memang gampang dibicarakan, sukar dilaksanakan. Tetapi kita akan melihat bahwa ini firman Tuhan yang kita butuhkan. Nah, sekalipun memang tidak mudah, namun bagi seorang Rasul Paulus untuk menulis Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jelas, tidaklah sulit bagi dia. Mengapa? Itu kehidupannya. Dia mengalami langsung dan menghidupinya. Dia bukan sekedar berbicara, menulis, menganjurkan, mengajarkan, bukan, tetapi di dalam kehidupannya jemaat dapat melihat dan menyaksikan, rekan-rekan sepelayanan pun dapat melihat, ya betul, dia mengalami hal-hal yang tidak mudah. Kita akan lihat juga sebentar. Jemaat-jemaat, khususnya jemaat yang ada di Filipi dan di Tesalonika, bahkan menerima nasihat bersukacita ini berangkat dari kalimat yang berbentuk perintah. Bukan sekedar himbauan, bukan. Tetapi berbentuk perintah. Bersukacitalah senantiasa, Filipi 4 ayat 4. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Dan kepada jemaat yang di Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayat 16, ayat yang begitu pendek. Bersukacitalah senantiasa. Dalam bentuk imperatif perintah. Kata senantiasa di situ artinya, bagaimana dalam segala situasi yang seperti apapun juga, bagaimanapun juga, baik itu suka maupun duka, di dalam keadaan yang sulit ataupun membingungkan, kegelisahan, kecemasan, ataupun dalam ketenangan,
bersukacita senantiasa. All the times. Jadi, tidak ada satu waktu untuk tidak bersukacita. Nah, ini sesuatu yang memang jelas sekali lagi tidak mudah. Tetapi belajar dari Paulus yang menulis bagian ini, yang kita baca tadi dalam ayat-ayat, khususnya dalam Roma 12 ayat 12 itu, sangat jelas. Mengajak kita untuk betul-betul mengalami, bukan cuma sekedar berbicara. Paling tidak menggumulinya untuk dapat memahami. Saya akan coba membahas bagian ini tidak menurut urutan yang dibacakan tadi, tetapi saya coba membaliknya. Sebentar saudara akan mengerti mengapa. Jadi saya akan mulai di dalam pasal 12 ayat 12 ini, yaitu dengan pertama-tama sabarlah dalam kesesakan. Sabarlah dalam kesesakan. Kita mengalami situasi sekarang ini yang tidak mudah. Dan itu semacam sudah sekalian atau yang dimaksudkan dengan kesesakan itu. Secara definisi, saudara, itu adalah satu situasi atau kondisi peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita yang mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perasaan kita, emosi kita, sehingga kita bisa merasakan kebingungan, kecemasan, kegelisahan, kehampaan, apatis, stres. Mengapa? Karena situasi yang memang tidak mudah itu. Tidak biasa. Itu secara definisi. Maka itu sebabnya, saudara, kita memang menginginkan dan tentu saja semua juga menginginkan kalau sakit untuk kita menjadi sembuh. Tetapi hari ini, selain daripada saudara-saudara kita yang telah menderita ataupun sedang menderita oleh karena COVID-19, secara umum kita sedang menghadapi situasi yang dapat membuat kita bukan sekedar sakit secara fisik, tetapi sakit di dalam pikiran, emosi, mental kita yang mempengaruhi tentu saja tingkah laku kita. Dan kita perlu kesembuhan itu. Nah, dengan belajar bagian ini, saudara, kita bisa mengerti tema ini mengarah untuk benar-benar kita bukan sekedar secara badan sehat, tetapi pikiran kita, emosi kita, lebih dalam lagi, rohani kita itu sehat. Nah, pada waktu Paulus berkata, sabarlah dalam kesesakan. Berarti kita harus sabar dalam menghadapi situasi yang memang tidak menyenangkan dan tidak nyaman ini. Itu yang paling tepat disebutkan. Dia mempunyai dasar yang dapat kita belajar. Saudara ingat, pada waktu Paulus menceritakan tentang dia berdoa kepada Tuhan untuk duri yang ada di dalam dagingnya, supaya diambil. Nah, apa itu duri? Oh, banyak sekali teori-teori, pendapat-pendapat yang semuanya hanya berandai-andai atau coba berpikir, ya itu sakit mungkin, ya sesuatu yang tidak enak mungkin, ya. Kalau saya boleh gabungkan pendapat-pendapat itu, maka duri yang dimaksudkan oleh Paulus di situ adalah sesuatu yang pasti jelas membuat dia tidak nyaman.
rasanya kalau tidak ada ini akan lebih baik. Itu bisa berbentuk penderitaan melihat konteksnya daripada 2 Korintus pasal yang ke-11 itu. Dia ceritakan tentang penganiayaan-penganiayaan yang dia terima, disebutkan di luar batas. Dia mengalami apa artinya penolakan, disalah mengerti. Semua itu adalah merupakan sesuatu yang singkatnya tidak membuat nyaman di dalam kehidupannya. Tetapi tatkala dia, yaitu Rasul Paulus, berkata, sabarlah dalam kesesakan. Kesaksian hidupnya, keyakinannya nyata bahwa karena apapun dan bagaimanapun yang tidak nyaman itu, yang dialami, yang kita alami, anugerah Tuhan selalu cukup bagi kita. Saya garis bawahi, tidak ada satu situasi apapun, bagaimanapun, yang anugerah Tuhan tidak cukup untuk menopang, untuk menghibur, untuk menguatkan, menerangi. Itu maksud Paulus. Sehingga dia berkata, itulah sebabnya aku dapat menerima itu karena dalam kelemahanku kuasa Tuhan disempurnakan. Anugerah Tuhan yang menopang dia. Nah, kita seringkali menghadapi hal yang tidak nyaman seperti itu. Duri. Mungkin itu karena orang membuat kita jengkel. Mungkin karena kedukaan, kesedihan, ketidakberdayaan. Ada duri, aduh Tuhan kalau boleh ini tidak ada. Pasti saya melayani dengan lebih baik lagi. Saya bisa hidup dengan lebih baik lagi kalau ini tidak ada, duri ini. Enggak enak Tuhan. Bisa merupakan hal penyakit, kelemahan tubuh, bisa semuanya. Namun belajar dari Paulus, anugerah Tuhan selalu cukup. Tiap-tiap hari, kasih setia Tuhan selalu baru tiap-tiap hari. Bukankah itu indah sekali janji Tuhan yang diberikan? Sehingga saya boleh mengatakan dengan berani, yaitu bahwa waktu Paulus berkata sabarlah dalam kesesakan, sabarlah dalam kesesakan dengan sukacita. Bukan dengan ya apa boleh buat, ya mau apa lagi, bukan. Secara positif mengatakan betul, situasi ini tidak nyaman, tetapi anugerah Tuhan cukup menjadi dasar kita untuk bersukacita. Tatkala kita memahami ini, kita dapat bergumul untuk meyakini bersukacita di dalam Tuhan. Ada satu bagian juga yang tidak sempat kita membahas panjang lebar, tetapi yang langsung menunjukkan satu kontras, yaitu dari 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-10. 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-10. Di sana Paulus menyebutkan sesuatu yang, wow, kelihatannya itu suatu hal yang sangat kontradiktif. Ya. Tetapi hal itu memberikan pencerahan. Paulus mengatakan apa yang dia alami, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Oh. Sangat mengherankan. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita.
Artinya, sukacita itu tidak dipengaruhi oleh situasi. Sukacita yang di dalam Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh situasi. Sehingga betul ada duka, tidak disangkal hal itu. Tetapi sekali lagi, di situ tetap ada sukacita yang dari dalam sebagai orang-orang percaya yang telah Tuhan karuniakan. Roh-Nya yang kudus. Sehingga buah Roh Kudus itu keluar, yaitu sukacita. Dalam waktu yang lain kita akan bisa memikirkan lebih dalam. Di dalam Galatia pasal yang kelima dalam buah Roh Kudus disebutkan sukacita. Buah Roh Kudus sukacita. Sedangkan di dalam Filipi dan Tesalonika tadi adalah bentuk perintah yang harus dilakukan. Apakah ini kontradiksi? Tidak. Buah itu memang karena kita menerima Roh Kudus, kita kemudian secara natural, spiritual, buah Roh Kudus. Tatkala kita hidup benar-benar dalam ketekunan di hadapan Tuhan. Sementara itu, dalam kewajiban kita adalah melakukan dengan takut dan gentar keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita belajar dalam Filipi pasal 2, mengatakan itu bagus sekali. Kita mengerjakan, tapi Tuhan bekerja di dalam kita. Dan itulah sebabnya Paulus bisa berkata, berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Jadi, disinilah kita diajak. Situasi yang tidak nyaman ini, benar saudara. Ada di antara saudara-saudara yang kehilangan orang yang dicintai, yang tiba-tiba saja. Siapa bilang tidak berduka? Rekan kita, siapa bilang tidak berduka kalau dia pergi? Walaupun kita tahu dia bersama dengan Bapa. Tapi ada duka bukan? Melihat situasi sekitar dalam masalah ekonomi, dalam masalah pergumulan sosial. Menyedihkan. Tetapi, sukacita di dalam Tuhan. Itu ada di dalam hati kita. Dan itu sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Sukacita dari Tuhan. Milik Tuhan. Maka kemudian kita melihat pada yang kedua. Dalam pembacaan kita tadi, kita melihat tiga hal, tetapi saya balikan itu. Yaitu dalam pembacaan kita tadi, maaf, dalam pembacaan kita tadi dalam Roma 12 ayatnya yang ke-12 tadi. Yaitu sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Saya dengan singkat mau mengatakan hal ini saudara. Yaitu bagaimana maksudnya bertekun dalam doa. Kalau tadi sabar. Sabar dalam kesesakan dengan sukacita. Saya mau tambahkan di sini juga sama. Bersukacitalah senantiasa artinya juga bertekun dalam doa dengan sukacita. Mengapa demikian? Secara singkat, pada waktu kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan, Bapa kami yang di sorga. Bukankah itu manis sekali, saudara? Yang menunjukkan satu relasi yang intim, Bapa. Bapa yang di sorga. Yang menguasai segala sesuatu. Bapa, aku adalah anakmu. Bertekun dalam doa dengan sukacita. Mengapa? Karena didasari dengan relasi yang intim. Jadilah kehendakmu di surga. Di bumi.
supaya kehendak Tuhan di bumi ini terjadi seperti yang di sorga. Artinya, suatu penyerahan yang mutlak supaya kehendak Allah di sorga yang tidak ada air mata, yang tidak ada kenajisan, yang tidak ada dosa itu boleh menjadi nyata di dalam kehidupan kita melalui kehidupan kita ini. Itulah doa yang Tuhan Yesus ajarkan, bukan? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, itu artinya penyerahan total kita. Sukacita kita berangkat daripada ketekunan berdoa dengan sukacita. Mengapa? Karena kita punya Bapa yang sayang, yang peduli. Yang Tuhan Yesus memberikan satu jaminan, Bapamu yang di sorga tahu yang terbaik bagi kamu. Bapamu di sorga tahu apa yang kamu butuhkan. Dengan kata singkat, Bapa di sorga adalah Bapa yang memberikan yang terbaik dan selalu memberikan terbaik bagi anak-anaknya. Sekalipun banyak kali kita tidak mengerti. Itulah bertekun dalam doa. Dengan sukacita. Mengapa dalam relasi itu? Kehendakmu yang jadi. Bukan kita memaksakan Tuhan. Bukan. Tapi kehendak Tuhan yang jadi. Saya pada awal daripada pandemi ini berkhotbah juga dengan tema yang sama seperti ini. Tapi saya ambil dari kitab Habakuk. Saya ceritakan sedikit. Yaitu dalam kitab Habakuk. Habakuk berdoa dalam situasi yang, singkatnya tidak nyaman ya. Dan dia berseru, Tuhan berapa lama lagi ini? Itu kan merupakan pertanyaan kita, Tuhan, pandemi ini, situasi ini Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Kita gelisah. Habakuk begitu. Berapa lama lagi Tuhan? Apa jawab Tuhan? Saya singkatkan. Tuhan bilang, ini bukan soal berapa lama lagi. Masih akan ada yang lebih dahsyat lagi. Ini sekarang belum seberapa. Yang kamu alami, yang kamu berteriak. Ini kapan berhentinya? Ini belum seberapa. Wow. Gak enak bukan? Kalau kita berdoa, Tuhan kalau boleh stop. Itu juga Habakuk. Tapi Tuhan jawab, ini belum seberapa. Namun disinilah ketekunan berdoa orang yang percaya dinyatakan oleh Habakuk. Yang dalam iman percayanya menyebutkan seperti ini. Kita tahu semua itu. Dia berkata setelah Tuhan menjawabnya demikian. Ketika aku mendengarnya, dia jujur. Gemetarlah hatiku. Siapa yang gak takut? Tuhan bilang akan datang yang lebih dahsyat. Menggigilah bibirku. Artinya orang sampai betul-betul gemetar bunyi. Keletukan. Satu perasaan yang tidak nyaman sekali. Tetapi dia lanjutkan dalam ketekunan berdoa itu. Dia menyebutkan, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan itu. Luar biasa saudara. Dengan tenang, Tuhan. Kalau itu belum dan itu masih harus berlangsung dan lebih hebat lagi pun. Dengan tenang, aku akan menantikan. Itulah penyerahan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan dia kemudian menyanyikan lagu yang biasa kita kenal bukan? Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan.
Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Nah itulah saudara, sukacita di dalam bertekun, dalam doa. Dengan satu keyakinan yang tidak dapat digoyahkan oleh siapapun juga. Dan tidak dapat diubah oleh situasi yang seperti apapun juga. Karena relasi yang indah dan keyakinan kepada Bapa di sorga. Nah pada puncaknya kita melihat pada bagian yang ketiga yaitu bersukacitalah dalam pengharapan. Berdoa dengan tekun, dengan sukacita. Sabar dalam kesesakan dengan sukacita. Maka sama juga di sini. Disebutkan adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Saya hanya memberikan hal yang konkret sesuai dengan waktu yang ada ini. Saudara, jelas sekali. Relasi yang indah, yang kalau kita lihat konteksnya itu terdapat di dalam Roma, pasalnya yang kelima. Yang menjadi dasar daripada relasi yang baik membuat kita bisa tenang, bersuka cita. Pasal yang kelima, Roma pasal yang kelima. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita beroleh damai sejahtera. Dan dalam damai sejahtera itu ada janji yang luar biasa. Ayat 2, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Perhatikan itu, dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bagaimana enggak bersuka cita? Bahwa janji Tuhan itu jelas sekali. Dia bukan saja menyelamatkan kita dalam Yesus Kristus. Tetapi juga dalam karya Yesus Kristus. Pada gilirannya orang yang percaya dikaruniakan Roh Kudus. Merupakan suatu jaminan yang Tuhan berikan. Untuk suatu pengharapan yang penuh kemuliaan itu. Sehingga apapun yang terjadi dalam ketidaknyamanan yang seperti Paulus alami semua itu, dia dapat berkata bahwa penderitaan yang dialami saat sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan telah sediakan untuk setiap orang yang percaya. Disediakan buat engkau dan saya. Kalau sudah begitu, bagaimana tidak bersuka cita? Saya berikan dengan singkat, Allah datang menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Yang Paulus bahasakan dalam Roma pasal 8. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Memberikannya buat saudara dan saya. Mana boleh dia tidak akan memberikan yang lebih lagi. Yang terbaik anaknya sendiri telah diberikannya. Tapi masih yang kedua. Sebagai bukti dan sebagai jaminan daripada yang terbaik yang diberikan itu adalah Roh Kudus yang dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya. Sebagai satu meterai, sebagai satu jaminan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya. Dan ini tidak dapat diambil oleh siapapun juga. Melihat semuanya itu, bukankah itu alasan yang kuat sekali
untuk kita bersuka cita senantiasa. Benar ada duka, tetapi di dalam Tuhan kita bersuka cita. Mengapa? Karena karyanya yang agung dan pengharapan yang Tuhan sediakan bagi kita itu adalah jelas dan nyata. Sehingga kita dapat bersuka cita senantiasa. Walaupun ada paradoks-paradoks seperti yang kita telah belajar tadi. Pada akhirnya saya simpulkan. Kita dapat bersuka cita mengapa? Karena anugerah Tuhan selalu cukup. Tidak ada situasi apapun yang saudara dan saya hadapi yang anugerah Tuhan tidak cukup. Anugerah Tuhan selalu cukup. Bapa yang baik adalah Bapa yang bukan saja menyelamatkan kita, tapi yang memberi terbaik bagi kita. Bahkan memberikan Roh Kudus bagi yang memintanya. Dan jaminan keselamatan yang telah memulihkan hubungan kita. Dosa kita diampuni. Kita menjadi anak-anak Allah. Dan semuanya itu tidak dapat diambil oleh siapapun juga. Dan tidak dapat dirusak oleh situasi apapun juga. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Oh, itulah sukacita yang di dalam Tuhan. Karena janji Tuhan. Sebagai penutup, saya membacakan bagi saudara satu ayat dari Petrus yang mengatakan seperti ini. 1 Petrus pertama dari ayat ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Haleluya, luar biasa saudara. Untuk apa? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan. Jelas firman Tuhan. Untuk semuanya itu, bersukacitalah senantiasa. Karena janji Tuhan, sekalipun ketidaknyamanan hari-hari ini harus kita hadapi. Tetapi kita tidak hadapi sendiri, kita bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikanlah itu, teguhkanlah itu dalam hati kami ya Tuhan. Sehingga kami tidak goncang, tidak goyah, tidak ragu untuk mengalami sukacita dalam Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, tolonglah kami. Dan tolonglah bangsa dan negara kami. Tolonglah umat manusia. Untuk dapat mengatasi. Tapi terlebih daripada itu, tolonglah ya Tuhan. Untuk kiranya semuanya ini dapat berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Hey,
是我再次能看见主耶稣，我看见你，你的宝血为我而流，宝贵是加上一整天永留，是我完全的真Ketentuan pemilihan majelis GKA Gloria adalah sebagai berikut. Pertama, adalah anggota jemaat GKA Gloria, yaitu mereka yang telah dibaptis dewasa atau sidi, atau mereka yang telah atestasi masuk dari gereja lain, atau yang telah beribadah selama 2 tahun di GKA Gloria. Kedua, sebelum Anda melakukan pemilihan, isilah terlebih dahulu data Anda pada kolom pemilihan yang telah tersedia. Ketiga, jumlah calon majelis yang dipilih untuk Gloria Pacar maksimal 31 orang, untuk Gloria Satelit maksimal 23 orang, untuk Gloria Samudra maksimal 7 orang, untuk Gloria Galaksi maksimal 13 orang, untuk Gloria Rungkut maksimal 5 orang, untuk Gloria Nirwana, maksimal 7 orang. Pemilihan majelis akan dilakukan dengan dua cara, yaitu secara offline dan online.
Bagi Anda yang akan melakukan secara offline, Anda dapat melakukannya sebagai berikut. Pertama, silakan Anda datang langsung ke gereja masing-masing dan mengisi formulir pemilihan majelis pada hari dan jam kerja, mulai Senin tanggal 6 sampai 11 September 2021. Untuk hari Senin hingga Jumat, jam kerja pukul 8 pagi hingga 3 sore. Untuk hari Sabtu, jam kerja pukul 8 pagi hingga pukul 1 siang. Kedua, Anda dapat mengambil formulir pemilihan majelis di gereja masing-masing dan kemudian Anda dapat mengisinya di rumah. Formulir dapat diambil mulai hari Minggu tanggal 5 hingga 12 September dan dikembalikan paling lambat tanggal 12 September pukul 6 sore. Bagi Anda yang akan melakukan pemilihan majelis secara online, Anda akan mendapatkan link pemilihan. Klik link tersebut, maka Anda akan mendapatkan formulir pemilihan. Isilah data diri Anda, nama, nomor HP, dan alamat rumah Anda. Kemudian, pilihlah calon majelis sesuai dengan pilihan Anda. Jumlah majelis yang dipilih sesuai dengan ketentuan yang telah tercantum. Jika ada kekeliruan, silakan klik tombol hapus dan Anda akan mengulangi kembali proses pemilihan dari awal. Jika Anda sudah merasa yakin benar dengan pilihan Anda, silakan klik tombol kirim. Maka, kami akan memberikan konfirmasi pilihan Anda. Jika sudah benar, silakan klik tombol kirim. Setelah itu, Anda akan mendapatkan ID konfirmasi bahwa pemilihan Anda telah berhasil. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Mari memberi yang terbaik, bukan hanya uang, tapi seluruh hidup kita. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan QRIS atau transfer ke rekening gereja masing-masing. Mari puji Tuhan dengan sukacita. Dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan. Terlalu manis. Panggil kita semua. Terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan, terlalu manis Hai serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, lani dia terlalu manis kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan, terlalu manis salib terlalu manis.
yo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Amin. Dipanggil Tuhan terlalu manis. Hai, serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, nani dia terlalu manis. Mari kita bangkit berdiri, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami terhormat, kami bersyukur kalau kami yang lemah ini Tuhan boleh panggil untuk melayani Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh menerima panggilan Tuhan dengan segenap hati, mempersembahkan seluruh hidup yang telah Kau tebus untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah uang yang kami bawa dalam persembahan ini mewakili seluruh kehidupan kami yang kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, untuk hidup dengan setia sampai akhir hidup kami. Di dalam dan demi nama Yesus, kami membawa persembahan uang kami dan persembahan hidup kami. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat daripada-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, demikianlah ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.